Ini mau pesen apa sih? Wih, kaosnya dong, thank you loh. Underdog mentality. Yo, eh, dipake. Harusnya dipake sulut ini, Mon. Nih behind the scene nih, mau pesen apa coba? Coba nih mau Gojek apa nih? Mana special crispy? Oh, McD. Enggak, bukan McD. Apa tuh? Bukan McD. What's up, baseball fans? Boleh mengguruh kita gila. Dan sekarang kita udah ada di sesi kedua untuk scrimmage-nya IBL Rookie Combine. Dan ini sedikit lebih intens sih, karena sekarang gue rame nih, banyak pelatih-pelatih yang menonton. Jadi pemainnya pasti akan lebih serius lagi mainnya kali ini. Tapi once again, I would like to say thank you so much kepada IBL Indonesia yang sudah invite gue untuk nonton scrimmage kali ini. I'm having so much fun. Kalau gitu guys, tanpa panjang lebar, kita akan langsung lihat tadi kira-kira siapa yang akan jago mainnya di scrimmage sesi kedua kali ini. Let's check it out. Rosen diganti 11 tapi. Oh iya. Yeah. Rosen. Thank you.
that game, 2 games that I watch, 7-6. Tapi satuan-satuan, di satuan ada. Guys, setelah kita hari ini ngeliput scrimmage IBL Rookie, kita sama salah satu rookie. Wah, ini diobrolnya banyak orang yang juga main di PON ya, dari PON Jabar. Pak Tur, Tur, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat kok. Gimana? Kita ngomongin pengalamannya dulu ya. Jangan ngikutin Rookie Combine. Ini hari ketiga ya? Hari kedua. Kedua ya, hari kedua ya. Gimana pengalamannya so far? Seru sih, seru. Betul, yang pasti ketemu teman baru kan, yeah. Teman baru, terus kita bisa kenalan, terus lihat ya, kita backgroundnya dari mana semuanya. Terus kalau untuk materinya oke sih, materinya seru juga, dan scrimmage-nya nggak main-main gitu, jadi kita serius semua mainnya gitu. Nervous nggak tadi liatin pelatih-pelatih lain? Soalnya ini salah satu rookie yang setahu gue belum punya tim, jadi ntar akan direbutin sama tim-tim. Tadi pas datang pelatih-pelatih gitu, nervous nggak sih atau mainnya lepas aja? Lepas aja sih, karena ya kita udah tahu juga kan bakal banyak dilihatin pelatih. Takutnya kita mikirnya kalau misalnya kita nervous malah nggak keluar. Dan kemarin itu ada apa aja sih? Ada vertical? Ada vertical, ada agility. Yang awal, agility. Terus? Slide. Terus beep test yang pertama tuh. Beep test gimana? More rep. Standar lah. Standar. Curang nih conditioning-nya masih bagus ini bertanding kemarin soal di PON di Papua ya. Tapi kemarin vertical jump gimana? Vertical jump oke? Okay? Hasil okay sih. Saya lumayan sih beberapa kali disebutin namanya. Ya oke okay lah. Kau paling susah apa kemarin? Yang kemarin?
So far nggak ada sih kak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kemarin oke sih. Kemarin tuh kalau aku diceritain kemarin katanya ada kelas juga. Oh ada kelas malam. Iya. Nanti kelasnya boleh cerita nggak? Katanya ada kelas interview katanya. Oh hari ini. Oh hari ini. Kemarin tuh kita ada kayak kelas. Dia si dokter Felix ini namanya. Dia ngasih tahu tentang untuk menjadi pemain tuh, tapi dari sisi fisik kita. Jadi okay. VO2 max yang dibutuhkan, cara yang naikin VO2 max gitu lah. Tapi ini lumayan lancar loh interviewnya. udah pernah di interview sebelumnya? Belum kak. Oh belum pernah. Belum. Nah, tapi kan di sini ada Firdan, ada Sultan juga ya. Nah, kau punya teman dua gini. At least di sini lebih nyaman gitu. Lebih nyaman sih. Ya kita juga kemarin kan ya sempat waktu pon kan agak ya agak gimana waktu pulang juga agak nggak enak terus pasti masih kangen lah main sama mereka kan karena mungkin belum puas dan ketika kesini ketemu lagi ya cukup ngobatin lah ngobatin rasa kangen itu terus bisa main bareng lagi juga walaupun nggak setim tapi seru lah. Nanti saat lagi IBL Drive ada di mana ya? Wah. Waduh, itu di rumah sama keluarga atau gimana nih atau sama teman-teman ntar kira-kira? Surprise aja deh. Waduh, itu nungguin, itu mimpi ya main mimpi di IPL ya? Mimpi sih. Wah, pasti gue bisa bayangin sih ntar gimana nungguin nama lu disebut deh. Wow. Itu gimana tuh? Ah, Mas Bim. Ada Mas Bima. Ya, excited sih. Excited aja ya? Pasti. Waduh, good luck ya. Fatur, ya. Sampai bertemu lagi, semoga number one pick nih. Amin. Gue harapkan dia number one pick. Amin. So, good luck and sampai ketemu di IPL nanti ya. Thank you. Thank you.